Halo co-friends, kali ini kita akan mencoba untuk membaca data pada sebuah diagram batang. Harga buah di toko dekat rumah Andi dinyatakan dalam bentuk diagram berikut. Pada sumbu mendatar ini menunjukkan jenis buah, ada apel, jeruk, mangga, pisang dan anggur. Kemudian, pada sumbu tegak atau yang berada pada sisi kiri ini menunjukkan harga buah Harga buah yang ada di urutan kedua paling mahal, dan buah yang paling murah berturut-turut adalah A. apel dan pisang, B. anggur dan pisang, C. jeruk dan pisang. Nah, go friends, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita akan urutkan dari kelima jenis buah ini, dimulai dari yang termahal. Sekarang kita perhatikan ya, conference setiap batang yang ada pada diagram ini, karena kita akan mengurutkan dari yang termahal, berarti kita akan pilih dimulai dari batang yang paling tinggi. Nah, kira-kira batang yang paling tinggi, kira-kira yang mana, nih conference? Tepat sekali, ada dua ya, yaitu batang pada buah apel dan batang pada buah anggur. Kita lihat puncaknya ini sejajar dengan angka 30.000. Berarti harga buah apel dan anggur per kilogramnya itu Rp30.000. Berarti urutan yang pertama kita tulis buah apel dan anggur. Selanjutnya tersisa buah jeruk, mangga dan pisang. Dari ketiga jenis buah tersebut, untuk batang yang paling tinggi ada pada buah jeruk. Kita lihat puncaknya ini sejajar dengan angka 20.000. Berarti jeruk per kilogramnya seharga 20.000. Kita tulis di sini yang kedua yaitu buah jeruk. Kemudian untuk urutan selanjutnya yaitu antara buah mangga dan buah pisang, dari kedua batangnya kita lihat untuk batang yang paling tinggi ada pada buah mangga. Kita lihat puncaknya ini sejajar dengan angka 15.000. Berarti Harga mangga per kilogramnya yaitu Rp15.000. Kita tulis di sini yang ketiga yaitu mangga. Lalu untuk urutan yang terakhir yaitu buah pisang. Kita lihat puncaknya ini sejajar dengan angka 10.000. Ini artinya harga pisang per kilogramnya yaitu Rp10.000. Kita tulis di sini yang keempat yaitu pisang. Karena pada soal ini kita akan menentukan harga buah yang ada di urutan kedua paling mahal dan buah yang paling murah, berarti dari urutan yang kita buat ini kita ambil yang kedua dan yang terakhir, yaitu buah jeruk dan buah pisang. Jadi, kita peroleh harga buah yang ada di urutan kedua paling mahal dan buah yang paling murah berturut-turut adalah buah jeruk dan buah pisang. Sehingga untuk opsi jawaban yang paling tepat yaitu C. Wah, good friends, soalnya selesai. Kita hebat. Tetap semangat belajar ya.